Amboi! Sedapnya! Eh, mana saya punya? Eh, mana boleh? Ni kita punya seoranglah. Ih, kedekutnya! Ya Allah! Nak, nak. Rajuk! Ah, sikit-sikit merajuk. Sikit-sikit merajuk. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum. Hai semua. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Wanita Hari Ini. Rindu sebenarnya nak bersua kembali dengan anda semua untuk tarikh hari ini, 13 November 2023. Hari ini hari Isnin. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Baik, kalau anda lihat hari ini kita sangat santai, sangat ceria kerana hari ini adalah hari cuti umum. Ya, betul. Sempena di Bali pada hari semalam dan kita bawakan terus orang kata kemeriahan, orang kata kesantaian kita pada hari Isnin ni. Biasa hari Isnin kan kita kat dalam studio, kita bersembang dan sebagainya. Tapi hari ini kita bawa keluar kerana kita nak berkongsi sesuatu yang menarik di hari cuti untuk kita semua. Betul. Tiba-tiba rindu pula hari Sabtu. Hari Sabtu, ya? Apa-apa pun, kami di Wanita Hari Ini ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat hari Deepavali kepada semua yang menyambut, terutamanya kepada rakan setugas kami, Sugita Chandran, seisi keluarga. Semoga berbahagia bersama dengan keluarga anda sendiri. Dan semua rakyat Malaysia yang meraikannya. Tapi sebelum kita teruskan Wanita Hari Ini bersama dengan apa yang kami akan kenalkan atau memberitahu sebentar saja lagi, kita saksikan perkongsian sambutan hari Deepavali. Kita saksikan. Hai kepada semua, salam sejahtera. Okey, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Agundran Shahadevan. Sesetengah daripada orang-orang Malaysia ni mungkin kenal saya, pernah tengok saya berlakon, pernah saya buat apa menari semua. Hari ini saya nak perkenalkan family saya, itu keluarga saya. Saya ni berasal dari Kelantan sebenarnya. So saya nak perkenalkan keluarga saya hari ini. Tahun ni saya menyambut Deepavali di Kelang. Saya oleh kerana saya tinggal dekat Kelang, so terpaksa ibu bapa saya dan adik saya semua datang ke Kelang. So kita sambut Deepavali hari ini pada Deepavali hari ini dekat sini, ya. Okey. Jom, saya nak kenalkan family saya. Jom, mari ikut saya. Biasanya hari kedua ataupun hari ketiga dia lagi meriah. So, kalau dah dapat jumpa sekali semua dengan cucu-cucu, cici-cici, mak saya semua kan. Dia akan jadi ramai dan bising-bisinglah rumah. Itu je. Sebab biasanya sambutan Deepavali ni sewaktu kita kecil tu dia lain kan. Dan kita jadi besar, kita punya komitmen dah jadi lain. So terpaksalah kita kena sesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Kebiasaannya kalau hari pertama kita jarang keluar sebab kita akan invite orang-orang untuk datang ke rumah dan makan-makan. Jadi kita terpaksa kena masak di waktu pagi. Daripada breakfast kita kena sediakan tosai, ikli, kari ayam, kari kambing, lepas tu meruku-meruku, kuih-kuih semua kan. Jadi dia akan terus bersambung untuk makan tengah hari. Lepas tu untuk tea time, minum-minum kopi ke dengan kuih-kuih sekali. Lepas tu dia akan pergi sampai dinner. Tak silap, kita kena maintain makanan sehingga pukul 12. Tapi kita kena masak lah daripada pagi hingga petang. Itu orang kata memenatkan, tapi kita rasa gembira apabila kita dapat pergi bagi makanan yang khasiat kepada tetamu-tetamu kita. Happy Deepavali to everyone. Bye. Okay, Mena. Eh,
tu aku aneh. Selamat okay. Hari Deepavali sekali lagi. Okey, baik. Okey. Jadi hari ini pasti ramai yang tertunggu-tunggu apakah yang kami akan bawakan kepada anda. Hari ini kita akan kembalikan nostalgia anda. Nostalgia apa ya nak? Nostalgia kudapan zaman kanak-kanak. Sebab itulah kita pun berpakaian seperti ini. Di lobi Sri Pentansi pun ada banyak sangat stesen. Adik-adik, tengok kamera. Lambat sikit kamera tu. Okey. Walaupun sebenarnya kan zaman kanak-kanak saya dan zaman kanak-kanak Fahrin Ahmad ni berbeza. Okay, lain. Generasi dia berbeza. Okey, kalau awak apa zaman kudapan awak? Okey, kalau saya waktu kecil-kecil dulu dekat rumah arwah atuk saya dekat Kuala Kangsar, Perak, saya memang suka selain daripada aiskrim Malaysia, mesti akan ada aiskrim Malaysia adalah sengkuang calit. Sengkuang calit ni kan Fahrin waktu tu harga dia 20 sen je. Okey, kalau saya kalau dulu kecil lengkung sirap. Orang panggil lengkung kan? Lengkung sirap. Apa lepas lagi? Tu antara yang ada juga ini ah bepang kacang. Apa ini kita nak tunjukkan bepang tu macam mana kita nak buat. Dan kemudian kalau ais kita ais kepal. Ais kepal. Ais kepal lagi legend. Lagi lamalah. Okey, jadi hari ini itu yang akan berikan kongsian bersama dengan anda. Jadi kepada anak-anak, adik-adik yang berada di rumah tu teruskan bersama kami juga dan kepada mak ayah ni pastikan ianya menjadi satu yang mengembalikan nostalgia anda. Jadi kongsikan komen anda ataupun mungkin ada makanan kegemaran mereka di mana ya nak? Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Boleh follow juga kami di laman sosial kami yang lain. Kita ada Instagram, kita ada TikTok, Facebook. Teruskan kongsikan pandangan anda. Apa antara kudapan makanan zaman kanak-kanak kegemaran anda? Ayo ceritakan bersama dengan kami. Jadi hari ini kita jadi kanak-kanak. Jangan mana-mana. Kita berehat seketika kembali di Wanita Hari Ini. Awak hutang dengan saya. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang dijanjikan, hari ini kami nak bawakan kudapan zaman kanak-kanak untuk anda semua. Dan bersama kami, di stesen yang pertama ni kita nak bawakan gula-gula kapas ataupun Fahrin Ahmad panggil waktu zaman kanak-kanaknya sebagai... Halus Pintal. Saya tahu, ramai yang tak tahu-tahu. Kota Candy, gula kapas semua tahu. Tapi kecil-kecil lagi ada panggilannya Halus Pintal. Siapa panggil Halus Pintal? Komen dekat Facebook tu. Okey, hari ini kita bersama dengan Aaron dan juga Izzat. Bersama kita pada hari ini. Okey. Jadi Yana, Yana sama ni tahu tak makan aja gula kapas ni? Tapi tahu tak bahan nak buat dia pakai apa? Gula. Okey, tapi gula apa? Jom kita tanya. Mana tu ada gula istimewa kan? Betul. Okey, Izzat silakan Izzat. Kita pakai gula biasa. Okey. Bagi yang itu gula pasir. Gula pasir. Okey, gula pasir yang dah di ada juga warna putih dan diwarna-warnakanlah. Gula tu dah memang sedia ada warna. Kita beli dekat pembekal gula. Maknanya gula tu memang dah berwarna tapi asasnya gula pasir lah. Asasnya gula pasir. Jadi memang ada kuning, merah, biru ke ada warna-warna lain juga? Ada warna lain juga. Warna hijau ada, oranye ada, coklat ada. Jadi kita ambil empat warna lah. Menarik. Okey, dan kadang-kadang juga bila gula kapas ni mungkin ada macam ni dia bancuhan dia dan saya tengok memang perlu ada mesin ni ke nak buat ataupun ada cara lain atau macam mana Aaron? Memang pakai mesin ni. Okey, baru boleh buatlah. Okey, jadi kalau tak kisah dikongsikan aku kan ramai nampak mesin aja. Tapi kat manalah nak letak gulanya, macam betul. Buatnya, panasnya semua. Boleh kongsikan? Aaron boleh tunjukkan. Contoh ni yang ambil gula dekat ni. Okey. Tu letak sinilah dalam. Letak kat lubang tengah-tengah tu. Ini dia akan keluar nanti akulah. Okey, banyak ke tu ke dah ikut sukatan dia tu? Kena ikut sukatlah. Okey. Boleh. Aaron. Okay, tujuk. Aaron. Tunjukkan Aaron macam mana caranya. Demo. Sekejap lagi, Fahrin Ahmad kata tadi waktu kombrek tu, dia kata, saya pantang dicabar. Jadi saya boleh melakukan. Macam ni je. Okey. Izzat, kalau dikabarkan juga Izzat kalau dengan Izzat dan juga Aaron ni kita ada pelbagai bentuk dan sebagainya. Apa yang bentuk-bentuk boleh buat ni Bentuk-bentuk yang kita boleh buat bentuk panda boleh, Hello Kitty boleh. Tapi kita pakai stikerlah. Contoh kalau macam ni kita boleh buat tak sesuatu nanti dengan ni? Hello panda ke Kitty ke? Boleh kita boleh tunjuk nanti kita bentuk-bentuk. Woi, berapa besar ni? Dia lagi besar pun memang boleh buatlah. Okey, so sekarang ni kita nak buat apa ni? Cuba kita tengok. Yana, cuba Yana. Macam mana? Okey, macam ni. Nak dijadikan bentuknya?
Nak jadi bentuk kita nak buat ni. Oh, tapi nak bagi siapa-siapa tu. Okey. Tapi bagi kat adik-adik tu. Mana siapa-siapa adik-adik? Mari sini, mari sini. Asli sini. Kakak buat khas untuk awak. Kakak buat. Okey. Tapi tentang campuran gula kapak macam ni tetap pakai dia. Ini kita buat RM10 eh. Kurang. Okey, macam ni nanti kita tak pakai LED. Macam mana kita takkan kita baju pakai gelas kat dalam tu? Inilah kita buat macam tu juga tapi kita keluarkan daripada LED tu masuk rancangan. Baik. Okey, proses yang katanya nak membentuk ni sebenarnya jujurlah Aaron, senang ke susah sebenarnya nak bentuk-bentuk bulatkan dia, bujurkan dia dan sebagainya? Ke skill ni? Jujur, first time buat memang susah. Dah lama-lama. Cantik ah Yana. Okey. Okey, Aaron. Bagi Yana buat. Saya nak cuba Aaron. Awak gelak kat saya Aaron eh. Okey, Aaron buat kat situ. Okey. Tak keluar pun. Tak guna. Okey, tak guna dulu. Okey. Mari. Okey, macam ni letak kat dalam ni. Kena cepatlah. Kena cepat. Ya. Oh, dia kena cepat dah. Oh, ya Allah. Dia kira bukan buka pakai ni, Yana. Pakai tu. Subhanallah. Ini jadi apa ni? Wah. Okey. Lulus ke gagal? Gagal. Jadi, kita Izzat, kita cerita pasal nostalgia ni. Adakah bila Aaron dan juga Izzat berada di mana-mana kan? Dan kemudian, yang selalu beli budak-budak ke ada juga orang dewasa yang beli juga? Ada juga dalam kalangan remaja. Remaja, eh? Ya, betul. Selalu. Wah, cantik. Itu macam mana tu? Macam mana rupa dia tu? Ini dia abstrak. Awak faham apa, Farin? Awak takkan faham lah, Farin. Ini abstrak, ni abstrak. Okey, jadi selalunya lah. Selalunya, kalau macam yang remaja ke yang dewasa beli, dia suka yang letak cawan ke dekat pakai batang? Ramai yang beli ni lah sebab dia orang nak tak gambar tunjuk kat Instagram. Ni lambang apa saya Izzat tak tunjuk? Itu real lah. Pandai. Okey, tapi kan. Ada bentuk lagi. Tapi kan, Izzat, okey. Kita bercakap tentang nostalgia kan. Bermakna gula-gula kapas ataupun halus pintar ni ni daripada zaman dulu kan. Ya, betul. Penerimaan di zaman sekarang 2023 ni macam mana? Kalau ikutkan zaman dulu ke zaman sekarang, zaman dulu tu ramai orang dah tak minat. Oh ya ke? Ya, ramai suka zaman sekarang ni dan banyak bentuk-bentuk ah. Betul ke ni? Betul eh? Betul kak Pang. Gitu je. Izzat, kan dia ada berbeza warna ni kan? Yeah. Rasa dia ada berbeza ke? Yes, rasa pun ada flavor lain juga. Kalau merah tu rasa dia strawberry lah. Saya rasa ke strawberry yang dia tu. Okey, saya pun nak cuba juga. Okey, dalam barit. Okey. Macam mana? Tapi ni, Aaron tolong tahu mula dia. Kena pantas. Saya nak cuba skill saya. Okey, dah. Tengok jadi ke tak? Tapi Aaron dah berapa lama belajar buat ni? Saya ada skill lah, nama. Dah dekat 2 tahun lah. 2 tahun. Okey, jadi pula lah dia buat ni. Nampak. Okey, berapa markah nak bagi? 5. 5 nampak. Saya punya, Yana punya. Tak sebelah, saya punya dan awak punya. Okey, baik. Izzat dan juga Aaron. Ini satu yang menarik. Bentuk lain tadi apa? Ini panda. Apa panda lagi ada tadi? Hello Kitty ada. Kalau katalah nak cari, nak minta yang lain-lain ni, kat manalah nak mencari Izzat dan juga Aaron ni? Silakan. Selalunya kita akan ada dalam pelbagai event lah. Event yang besar-besar. Event Havoc ada, Jom Heboh pun ada. Okey, baik. Instagram, social media? Instagram. Okey. Dalam apa ni? Amazing Cotton Candy. Amazing Cotton Candy. Instagram dia. Okey, baik. Kita ucapkan selamat maju jaya untuk Aaron dan juga Izzat. Semoga lebih berjaya lagi bisnes kalian selepas ini. Saya nak letak mana ni? Okey, tapi satu fakta mengenai Cotton Candy dan Balis Pintar ni. Kalau kita biarkan lama di udara, dia akan kecut, dia kering, dan kering. Jadi kalau beli tu makan terus. Okey. Kalau tak, dia macam saya punya tadi. Itulah. Betul. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Izzat dan juga Aaron. Ni baru stesen yang pertama. Kita nak move, kita nak bergerak ke stesen kita yang kedua. Silakan, Yana. Okey, saya ikut awak. Okey, ini juga ada yang antara kita sebut di awal-awal tadi berkenaan dengan ais kepal. Dan jujur saya cakap kan, waktu saya mengandung dulu, memang saya suka makan ais kepal. Jadi kita bersama dengan Faris, betul eh, dan juga Afif. Yang akan berkongsi dengan kita cara nak membuat ais kepal ni. Okey, jadi mungkin kita tanya Afif dulu kan. Faris. Okey. Faris, ais kepal ni istimewa, nampak ringkas nampak apa, tapi orang nak tahu jugalah bahan-bahannya yang wajib ada ni. Ais wajib ada lah. Yang lain-lain tu macam mana? Okey, basically untuk yang
ais kapas sirap, kita ada sirap ros. Okay. Kemudian bagi jauhnya kita ada sirap pandan dan yang terakhir sirap gula perang lah. Oh. Atau gula Melaka. Ini okay. Memang klasik ini kan ni. Ini memang klasik lah. Memang origin. Okey, Afif, okay. Boleh tunjuk kat? Weh, ini pun pakai ni kan? Oh, ini tradisional. Walaupun orang kata ni mesin kan? Mesin kita dah nak cepat kan? Okey, Afif. Boleh tunjukkan kepada kita, Afif? Okey. Okay. Dan Farin, difahamkan juga, mereka berdua ni adalah adik-beradik. Dan nama bisnes mereka ni adalah Ais Kepal Abang. Ya, betul. Jadi mungkin Faris boleh kongsikan, adakah mana ini abahnya? Ini turun temurun daripada abah kalian dulu? Ya, betul. Bisnes ini bermula pada tahun 2015. Basically, sewaktu ayah kami sudah bersara daripada pekerjaan dia. Okay. Dia mulakan ni depan rumah lah. Okay. Basically, macam kedai kopi bagi dia lah. Tapi version Ais Kepal. Dan terus lekat Ais terus Kepal lekat abah sampai tu. Sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang. Okey, tapi kan apa tarikan Ais Kepal? Kalau kita nak tanyalah, nak dibezakan dengan macam ais kacang, macam ais kepal ni, kenapa ada macam apa orang minat dengan ais kepal ni? Ais kepal dia punya beza adalah bentuk dia. Oh. Kita bagi bola macam bentuk bola. Okey. Okey, silakan. Sebenarnya kan, ais kepal ni dia lebih ringkas. Kalau macam kecil-kecil, kalau nostalgia kita ni, kan bawa kan orang pakai kadang pakai kertas betul. Lepas tu boleh bawa jalan je ais kacang nak bawa jalan je mana kan. Ya, betul. Makan, jadi bila Farid cakap tadi ini antara klasik dia kan memang terletak dengan sirap ros lepas tu dengan pandan. Sekarang ni di tahun 2023 ni variasi dah ataupun toppings itu topping dah pelbagai. Okey, apa antara toppings yang ada ni? Okey, untuk yang baru punya ais kepal kita ada sediakan coklat kepal. Coklat kepal ni memang pekat likat lah kita boleh cakap. So kita ada variasi koko krim untuk topping, nestum, koko powder dan juga kacang bagi orang-orang tua memang suka kacang. Oh ya ke? Dan juga serbuk cookies lah. Okey, baik. Okey, apa orang tua lah, tapi kita orang muda kan. Okey, Afif tunjuk kepada kita lah. Bila dah keluar waktu, kemudian apa kita buat tu? Di kepal-kepal. Oi, tu. Double lah macam tu. Wah. Tapi ini kira sebenarnya inovasi pembuatan yang moden sikit. Kalau dulu kan, dia keluar. Hebat lah, Afif. Dia bentuk pakai tangan lah. Kejap, saya nak angkat sekejap. Ais yang telah pun di kepal. Tengok ni. Cantik eh? Bola dia sungguh menjadi ya. Okey. Saya Kepalan dia. Okey, saya nak tak eh. Okey. Awak tolong jangan rosakkan api punya ais eh. Come on. Ada ke muka saya ni muka perosak? Okey. Baik. Okey. Selalu kan kalau kita lihat orang datang nak beli dan sebagainya macam ada tak kegemaran macam saya nak yang sirap terlebih. Saya nak ni lebih ke macam mana tu? Kebanyakannya ramai yang minat untuk yang baru punya, milik kepala yang baru yang coklat punya. Ramai yang minat tu lah. Sebab dia, kita buat dia pekat dan likat. So, diorang suka benda tu. Okey, adakah dah letak gula ni boleh letak coklat? Boleh. Boleh juga. Tapi adakah itu permintaan yang pelik sikit? Permintaan yang pelik sikit ke bagi dekat saya? Ya? Jadi awak nak tahu tak coklat tu? Saya nak. Boleh ke? Okey. Lepas tu awak buat, awak makan. Okey, kita letak sikit je lah. Baik. Sambil-sambil tu juga saya nak menjengah-jengah juga kalau ada komen-komen daripada penonton-penonton kita. Okey. Boleh saya kongsikan eh? Alamak, sekejap. Dia tak keluar ni. Okey, cantik lah Yana. Showmanship mesti kena A. Izinkan saya membaca. Ini daripada Amin Nuruddin. Assalamualaikum. Saya suka aiskrim Malaysia dan aiskrim potong kacang merah atau cendol masa zaman kecil dahulu tahun 90-an. Lepas tu Mak Etun ni pula kata, saya dulu tahun awal 70-an suka makan ais kepal. Cina kepal letak air gula merah, rasa sedap. Balik jalan kaki dari batu satu sampai batu dua jalan Bakri dekat Muar punya sedap. Farid, awak lain kali baca tu betul-betul sikit boleh tak? Tak betul-betul. Memang itu yang dia tulis tu. Jadi, Mak Itul, terima kasih Mak Itul. Mak Itul betul-betul cerita nostalgia dia. Betul-betul. Okay. Jalan moment kaki bawa ais kan. Okey, saya nak rasa. Okay. Saya nampak dah sudu dia letak kat mana. Okey, saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kepal sungguh. Kepal makan je kepal pakai tangan. Macam saya buat dia awal ni, ambil. Okey. Harap mak mentua saya tak menonton sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Weh, kemain. Weh, sedap. Tapi betul lah. Bila coklat tu dah kena dekat ais tu, dia macam tunggu jadi pekat. Betul. Best lah. Janganlah cakap pelik. Sedap tau. Campur gula dengan coklat ni. Okey, ini nak dijadikan cerita nostalgia ni. Bila orang nampak ais kepal ni, mesti dia rasa berminat nak cuba. Itu saya kata tadi.
sebenarnya di kalangan pembeli-pembeli ataupun pelanggan-pelanggan ni, dia selalu di kalangan orang dewasa ke atau memang sebenarnya budak kecil, orang besar, orang tua semua ada order? Mm-hmm. Kita punya ni memang general. Memang ramai kadang orang tua, kadang orang muda, kanak-kanak, semua ada. Semua peminat dan juga belilah. Okey. Dan Fahri, kalau kita lihatkan adik berdua ni masih lagi muda. Muda, remaja. Kalau Faris umur berapa? Saya 22. 22. Saya 18. 18. Oh, saya okay, yang kita sebayalah. Tapi untuk ada berdua, ada tak nostalgia waktu zaman kecil-kecil dulu bersama dengan Aisyah? Ini zaman lain ni. Kalian berdua ni lain zamannya. Okey. Ini nasib baik abah cerita. Okay. Sembang dah cerita, kita tahu. Kalau Afif dan juga Faris siapa? Apa selalunya? Kita orang punya zaman tu, time tu mak ayah kita pernah bawa kita orang makan di Kuala Kangsa. Oi, kampung saya. Oi, Ong Bale. Aku yang mak suka mak bina tu. Itu memang viral dengan air gula sirap. Betul, lah. Betul. Air gula sirap dengan pandan punya. Yang tu kita orang. Dekat mana? Dekat tebing tu ke? Dekat arena. Dekat arena. Okey. Mari. Sama. Okey, kalau saya lain sikit, tak sama. Dah kau adik-beradik mestilah sama. Ya, kan juga. Saya dekat taman lah. Ada seorang pakcik ini, dia memang duduk rumah, dia buat ais kepal. Dan dia punya memang old style punya lah. Old fashion yang diletak kat atas kertas punya. Surat khabar. Itu saya sebab merasa. Itu legend lah. Sebab merasa. Walaupun muda, dia bawa benda tu untuk zaman saya lah. Maksudnya saya merasa waktu saya kecil lah benda tu. Ais kepal. Dan sekarang mereka meneruskan legasi. Ya, tapi teruskan. Tapi inovasi-inovasi yang menarik. Nak buat pun kita dapatkan mesin sikit. Kepal kan dia pun cantik. Okey. Ini dah seronok-seronok bercerita ni. Mana nak cari ni kalau orang nak cari ais kepal ni? Afif ke Farid nak cerita kat Instagram ke mana-mana? Silakan Farid. Okey. Kita ada Instagram kita. ais.kepal.abah. Okay. Kemudian untuk kita meniaga harian di Kota Warisan Sepang Selangor. Oh, Kota Warisan. Dan juga nilai Negeri Sembilan lah. So boleh cari kami di Kabusel ataupun di Uptown Nilai lah. Okey. Dia lepas ni boleh cari tu minta coklat lebih. Tapi coklat lebih harga lebih sikit kot. Okey, kita ucapkan selamat maju jaya untuk Adik Faris dan juga Adik Afif. Teruskan legasi perniagaan ayah anda. Okey, dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kita juga ada satu paparan menarik yang mana wartawan kami Syifa sempat bertanya kepada orang ramai apa agaknya nostalgia kudapan zaman kanak-kanak kegemaran mereka. Jom kita saksikan. Okey, ingat tak dulu ada madu, dia macam keras kan? Dalam tu tengah-tengah tu ada asam lah. Yang tu memang favorite lah. Memang suka lah yang tu. I think kerepek roda. Kerepek ke biskut lah? Kerepek roda. Yes. Sebab every time pergi pasar malam ke pasar tani, kan selalu kena cari kerepek tu. Sebab dia sedap and addicted. I suka makan time sekolah dulu. I suka yang macam serbuk-serbuk tu, tahu tak? Jadi yang macam dalam bentuk botol. Dia macam bila I makan, ada dia macam mengimbas kembali memori saya macam time balik sekolah, saya sementara tunggu mak ayah saya ambil. So, saya mesti akan beli tu dulu sementara tunggu mak ayah ambil. Beza dengan sekarang. Dulu tak siap benda tu 1.50 sen je. Sekarang, saya tengok dekat ada dua kedai yang jual dalam RM1.50 macam tu. Kalau jajan ni mostly zaman sekolah lah. Jajan kegemaran saya adalah aiskrim roti. Coklat je, kacang lebih. Itu memang saya punya favourite lah. Biasanya kalau memories pasal makanan tu, biasanya lepas sekolah, saya dan kawan-kawan saya selalu makan lah. Kita memang tu jadikan kita punya pot lah, basically, lepas sekolah. Jajan, lagi-lagi kalau Awin dekat Kelantan, dia ada certain-certain yang jajan dekat Kelantan ni. Ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Tapi Awin tak ingat nama dia apa. Okey, disebabkan kenapa Awin pilih yang tu, dia cerita. Sebabkan ular yang membuatkan saya kena kejang anjing. Sebenarnya, budak percaya kan? Tengok. Berbicara mengenai nostalgia. Rambut saya pun penuh nostalgia ni. Berbicara mengenai nostalgia ni. Ramai tadi berkongsikan nostalgia mereka. Pastikan anda juga ada nostalgia masing-masing. Termasuklah yang ada kat tangan saya ni. Apa tu? Bepang kacang. Bepang kacang. Dia gigit. Tapi kan sebenarnya kan, bentuk bepang kacang ni, Masya Allah, begini. Sebenarnya dia panjang kan, tapi dia potong kecil-kecil. Betul. Kalau kita tengok yang ini dah dipotong kecil-kecil. Kalau nostalgia saya lah dulu kan. Okey. Memang dia macam blok besar kan. Blok coklat tu. Dia besar dan kalau nak kira harga kadang
20 sen ada, 20 sen ada. Tapi rasanya sekarang dah lain kot. Dah lain lah. Mesti dah lain. Okey, dan kita bersama dengan Puan Azarina Mustafa yang akan berkongsi dengan kita cara nak membuat kacang depang ni. Apa khabar? Khabar baik. Okey, itu tengah buat apa tu? Tengah masak gula ni. Oh, gula. Gula apa yang guna? Gula putih. Gula putih lagi? Gula putih. Lepas tu kita guna bijan putih. Bijan putih. Bijan hitam. Lepas tu kacang tanah. Kacang tanah hitam ni. Bijan hitam. Bijan. Okay. Yang ni tak nak guna pun tak apa, tapi sekali dah olah sikit. Tapi kalau yang asal, memang dia ada bijan putih je. Okey, cok, untuk kacang tanah ni kan, adakah perlu di apa panggil sangai? Kacang tanah tu disangan. Okay. Disangan lepas tu kita akan buang kulit lah. Okey. Tapi kan, kenapa kita memang sengaja tak tunggu halus ke ataupun memang kita boleh buat macam nak halus boleh, nak kasar boleh? Kalau nak kasar pun boleh, nak halus sikit pun boleh. Tapi yang yang kita akan buat hari ini yang mana? Yang itulah. Yang ni lah, maknanya yang kasar lah. Yang kasar. Okey. Zainal, kalau kita tengok, maknanya proses pertama ni, kalau kita tengok Zainal, ialah memang kita masak gula tu dulu lah. Memang kena masak gula ni betul-betul cair. Tadi dah campur air ke? Ataupun dia tak perlu air. Lepas tu apinya tak boleh kuat sangat, tak boleh pelan sangat. Dia kena sederhana. Gula tu semata-mata, gula semata-mata. Letak atas api sampai dia jadi cair. Sampai dia cair macam ni. Api tak boleh panas, tak boleh slow sangat. Dia cair macam ni. Okey, adakah kita boleh guna gula putih? Ini gula putih. Ataupun kita boleh guna gula-gula lain juga? Gula merah jadi tak jadi kan? Gula putih saja. Lepas tu terus masukkan kacang. Lepas tu masuk, kita letak kacang-kacang kan dia bagi sebati macam ni kan? Okey. Dia dah melekat macam tu kan? Macam tu je. Macam tu je. Okey, tapi kan? Kak Zarina, mungkin Kak Zarina boleh kongsikan juga nostalgia tentang kacang. Terus masuk kat tentang kacang bepang ni. Belajar dari mana? Daripada mak mentua. Oh, mak mentua. Sambil habis sujak. Okey. Ini memang saya jujur ni. Saya punya tu macam daripada kecil saya makan. Ini baru pertama kali saya tengok depan mata saya macam mana bebang kacang ni dibuat. Wah, begitu. Maknanya kan? Memang semua tak ada guna mesin, saya buat manual saja. Oh, mana ni boleh pakai. Sebab kalau sekarang memang ada menu ada mesin kan. Tapi saya kira sebenarnya kalau Yana tengok bahan-bahan ni, tengok cara buat, Yana nak cuba kat rumah pun boleh. Betul. Boleh buat sendiri macam ni. Lebih lepaskan saja. Dan berapa lama sebenarnya Kak Zarina belajar cara nak buat kacang bepang? Daripada tahun 2012 mak mentua yang ajar. Mak mentua tu orang mana? Orang Ijuk. Bukit Badung. Okey, ini memang resepi daripada dia. Daripada turun-temurun daripada dia. Dia ajar kat saya buat macam mana. Maknanya suami Kak Zarina memang suka kacang bepang ni. Saya ada soalan. Ada kenangan juga ni. Apa kenangan dia? Kenangan dia masa bertunang dulu, inilah hantaran dia lagi. Oh, macam omek. Ini idea yang cukup menarik. Daripada anak semua di luar sana. Nak buat hantaran. Bepang kacang boleh jadikan hantaran. Letak dalam bekas, lepas tu diikatlah kan. Nak buat hashtag, hantaran. Why not? Pasal apa, ini mungkin lambang kemanusiaan. Lepas tu nak potong dia masa dia panas. Masa dia panas? Panas sebab kalau dia dah sejuk. Kalau dia sejuk nanti dia keras. Dia keras nanti dia tak jadilah bentuk tu kan. Fahrin, ini dah menjawab persoalan awak tadi. Nampak tak? Awak kata awak punya blok panjang-panjang besar-besar kan? Maknanya bolehlah potong besar kan? Boleh. Okey. Baik. Cuba saya tadi ada soalan sebenarnya. Saya nak cuba potong pun tak? Boleh. Cuba. Sambil Yana potong tu, Alina. Saya nak tanya juga. Kalau katalah gula tu kurang ataupun konon-konon kita nak buat dia macam kurang manis. Adakah dia kalau boleh ataupun nanti dia sebenarnya dia akan jadi tak lekat? Tak boleh. Dia gula dengan kacang tu kena seimbang. Kalau terlebih gula, dia akan manis sangat. Okey. Kalau terkurang gula, nanti dia tak boleh melekat semua sekali. Okey, baik. Persoalan, boleh tak kalau kita letak honey, madu dalam ni? Setengah orang ada letak tapi saya tak letaklah. Lagi sedap letak. Sebabnya madu tu dah manis. Okay. Gula ni dah manis. Bertambah-tambah manis. Gila kan? Okey. Cantiklah saya potong. Cuba Yana, too fresh juga. Rasalah. Boleh. Ambil. Okey. Ini first time saya buka rasa yang dia kalau biar lagi lama dia akan lagi macam keras. Sebab ni dia baru masak kan, dia masih panas sikit lagi. Ini memang cukup menarik. Kalau orang nak cari, orang nak belajar macam mana? Boleh dicari Instagram ke social medianya. Okey, kat Facebook saya Azarina binti Mustafa, TikTok pun sama Azarina binti Mustafa. Okey, seperti yang tertera di kaca televisyen anda sekarang ni. Selain daripada bipang, saya ada juga buat biskut lain. Apa lagi? Macam biskut
Mazola. Mazola. Sedap tu. Lepas tu Florenti. Florenti kan sekarang yang moden sikit kan. Biskut Arab ada? Biskut Arab? Sekarang tak ada. Pertama sekali ya. Pertama kali saya makan bepang panas-panas. Best kan? Okey. Farin, awak ada nak baca lagi ke komen dari rakan-rakan kita di Facebook? Okey, saya baca satu sebelum kita lihat. Mastura Abdul Ghani. Bepang kacang ni memang kesukaan masa sekolah dulu. Sekarang ada kawan pandai buat bepang kacang ni, Mak Raja. Memang sedap. Bawah tu dalang ada Ziliana tu. Ziliana kata, saya sangat suka tajuk hari ini. Semua saya suka. Gula kapas kalau jumpa mesti beli. Pernah beli ais kepal. Tengah syok makan, kepal tu terbugai. Dia kepal tak kemas. Itu nostalgia sungguh. Okey, baik. Banyak lagi nostalgia-nostalgia kudapan zaman kanak-kanak yang kami nak bawakan kepada anda. Okey, teruskan menghantar komen-komen anda ke laman Facebook kami Wanita Hari Ini. Kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Kembali ke zaman kanak-kanak. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Cakap mengenai nostalgia. Kudapan zaman kanak-kanak kembali di Wanita Hari Ini. Yang ini memang nostalgia saya. Ini legend. Orang panggil asam boy. Okay. Saya dulu panggil asam kecut. Asam kecut. Tapi awak ada cerita juga. Saya pun ada nostalgia ni. Dana ada cerita sikit nostalgia dia. Okay, saya rasa gadis-gadis zaman dulu mesti boleh relate dengan saya. Sebab asam ni bila kita makan, mulut kita, bibir kita akan otomatik jadi warna oranye juga, warna kuning juga. Tak nak cuba sekarang ke? Janganlah. Jadi bila kita makan ni, dia jadi otomatik jadi gincu. Jadi waktu kita kecil-kecil dulu, mak kita tak bagi kita pakai gincu. Jadi pakailah asam ni. Asam ni jadi gincu kita. Okay, tapi sekarang kita bukan nak cerita pasal asam ni. Oh, makan juga je. Kita nak cerita pasal ais krim Malaysia. Kita bersama dengan Farhana Azira Hamzah yang akan berkongsi dengan kita tentang ais krim Malaysia yang istimewa. Biasa kita tengok, biasa perpanjang. Oh, hari ini comel-comel ni kan. Okey. Farhana, boleh ceritakan dengan kita, Farah? Ais krim? Okey. Yang ni yang... Memang sengaja buat bentuk dia macam ni lah. Trademark lah ni. Bagi dia pendek dan comel sikit kan. Yang ni yang zaman-zaman dulu lah kan. Yang sambal, jangkuk. Ini kita makan tadi. Okey. Kalau boleh diceritakan variasi perisa dia ni. Yang ni yang model. Okey, lepas tu? Yang ni yang coki-coki. Coki-coki, homemade. Tutti, Paris, Blooming. Ini apa? Blooming. Okey, yang ni apa yang ni? Pistachio, yang ni terbaru. Okey, yang ni? Magnum. Magnum coklat. Kemain. Yang ni pula apa? Ini mango biskuit. Mango biskuit. Okey, tak apa. Tapi sebenarnya, ini perisa yang pelbagai ini tak apalah. Pergi bancuh, betul? Ya, betul. Dan kemudian proses yang seterusnya mestilah antara yang orang kata mencabar apa sebenarnya ni. Ikat. Nak isikan dia dalam plastik. Okey, mari kita cuba. Okay. Mungkin kan adik-adik kita zaman sekarang tak begitu tahu tentang ais krim Malaysia ni. Tetapi waktu saya dulu, zaman saya, nostalgia saya bersama dengan ais krim Malaysia ni, satu, sebab dulu kan dah halus dan panjang kan? Betul. Satu batang tu 10 sen je. 10 sen je. Sekarang lebih kurang berapa kalau yang anggaran lah? Yang paling biasa RM1 lah. Kalau yang premium RM1.50 ke RM2 lah. Nampak tak tu? Nilai yang berbeza kalau nak cerita pasal nostalgia. Okey. Farah, macam mana nak cerita dia? Maknanya masukkan je. Dia punya apa orang kata? Ini topping. Topping dia tu lah. Jagung. Okey, Farin, masukkan ni Farin. Tadi awak suruh saya kan? Saya suruh awak. Okey, saya masuk, awak ikat. Sudah. Tapi betul lah ya, kali ini ada bahan-bahan ini. Okey. Dan sebenarnya kan, adik-adik pun boleh buat ni dekat rumah. Minta je mak tolong bancuhkan air dia, kan? Lepas tu minta mak beli plastik itu. Lepas tu buat dekat rumah. Macam ini, banyak lagi ke cukup ke macam mana? Lagi sikit. Okey dah. Okey dah. Okey, yang ini memang kira air jagung ah. Ya, benar jagung. Okey, baik. Dah. Okey, saya dah selesai tugas saya. Ana, ini tugas awak. Come on. Kita... Alah. Awak jangan. Saya takut awak buat begitu. Betul lah begitu kan? Tapi... Okey, tak apa. Awak bagi satu lagi. Kita buat yang asamnya. Fahrin, tak ada tapi lah Fahrin. Ya ke? Betul lah kan? Tapi, okey. Baik. Okey, sebenarnya kan, bila kita bercerita tentang ais krim Malaysia ni, macam saya dah tanya juga, bila kita cerita pasal nostalgia ni, kadang-kadang macam kita akan menyangka yang pembeli-pembeli ni di kalangan kanak-kanak juga. Ada tak permintaan-permintaan dari remaja, daripada dewasa, yang kadang mak ayah ni sebenarnya yang tak berapa nak ni. Remaja ni? Ada. Dan perasa atau perisa yang menjadi kegemaran tu apa?
Banyakannya orang makan ambil yang asam boy. Coki-coki tu lah. Zaman-zaman kita. Zaman-zaman dewasa. Okey. Farah, macam mana Farah? Cukup ni? Okey. Fahri, sekarang ni saya nak awak pula ikan. Tak, saya sebenarnya makan apa. Lebih saya lebih boleh. Lebih tapi saya nak tengok tuan-tuan. Saya nak belajar. Itu saya tak pandai. Itu macam terlebih sikit. Itu terlebih. Tak boleh. Saya baru nak kenakan awak tadi. Terlebih? Terlebih. Kena kurangkan sedikit. Sebab susah nak ikan. Okey, Farah. Sambil-sambil tu mungkin Farah boleh kongsikan juga. Laman sosialnya di mana dan macam mana kalau orang nak membeli aiskrim Malaysia daripada Farah ni? Okey, boleh tengok TikTok saya, Farah Hizam Baby Gemuk. Oh, macam itu baru sedap. Oh, saya punya lembik. Dia kena padat, tekan sikit. Alah, dah terlambat. tapi kalau nanti dia maknanya setakat ni Farah berniaga memang hanya dari rumah dan sepenuh masa lah. Ya, betul. Okey, mungkin dari segi itu juga kita nak cerita pasal orang menjadi usahawan dan sebagainya. Macam mana dengan sambutan, dengan apa yang didapati daripada perniagaan seperti ini? Permintaan dia, alhamdulillah, baguslah sebab saya aku selalu dapat daripada sekolah, majlis-majlis, kenduri, semua tu. Cuma, okey, pentingnya, okey, itu berpesan-pesan juga kalau orang nak buat ini, menjaga kebersihan lah. Macam kita sentiasa menjaga kebersihan dan sebagainya. Air, kita guna air yang memang kita nak. Saya guna air tapis lah. Air tapis. Masak dulu. Dan kemudian gunakan bahan-bahan yang bersih lah. Betul. Dan yang paling penting, senyum sambil buat tu. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Farhana, Azira, Hamzah. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita nak cuba aiskrim Malaysia ni. Okey, tapi sebelum tu kita nak saksikan juga paparan berkenaan dengan rangkuman TikTok. Video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan. Kita saksikan. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri laksana bulan sedang mengambang. Baby, bad from fully in a bando, he gon' make it flip, do it with no handles. Baik, ini adalah antara yang ditunggu-tunggu hari ini. Sengkuang Calit. Ya. Baik, kita bersama dengan Farosida dan juga Opah Asmah. Assalamualaikum. Salam. Alah, comelnya Opah Asmah kita. Ini memang Sengkuang Calit legend kerana kita bawakan Opah yang dah berusia 90 tahun. Masya Allah. 90 tahun, masih lagi sihat. Okey, Opah, apa spesialnya ni? Sengkuang Calit ni. Sengkuang Calit kita ni. Biasalah. Alah, apa-apa biasalah. Okey. Dari mana Opah? Opah asal dari mana Opah? Asal Malaysia. Sepang. Okey, tak apa. Nanti kita sebenarnya ini adalah respirasi Opah yang dah memang dah berapa tahun tau. Jadi Puan Rosina boleh ceritakan dengan kita lah tentang kalau apa yang boleh dikongsikan. Ini maknanya kita nak tunjukkan macam mana nak buat sos calik tu lah. Okey, apa bahan-bahan ini mesti ramai nak tahu ni. Beri perhatian. Okey, basically kita punya resipi ni adalah kacang soya. Kita tepung gandum, gula, dan kita blend lah, letak garam dan pewarna. Sejujurnya dah saya nak tanya, adakah ini kebiasaannya atau memang ini adalah resipi Opah? Resipi Opah lah. Kacang soya. Okey, dan kalau kita blend lah. Kita blend. Okey. Kita blend ni semua. Dan dia jadi paste ya? Jadi paste macam ni lah. Okey, baik. So kita akan masak lah. Masak tu berapa lama? Masak. Okay. Berapa lama atas api tu?
biasa saya akan masak dalam periuk besar, dalam 35 kilo punya periuk kenduri itu, dalam masa 1 jam. Kacau je. Memang non-stop. Baik, menarik sebenarnya sebab saya baru tahu yang kuah candik ini dibuat daripada kacang soya. Adakah memang ini kebiasaannya ataupun memang semua di luar sana memang guna kacang soya ataupun ada yang juga yang tidak agaknya? Tak tahulah ni resipi kami. Kadang-kadang. Mungkin saya nak ajak penonton juga kongsikan bersama kami. Kalau betul yang nak menjadi sosnya ataupun calitannya itu, dia nak pakai, kadang pakai petisnya. Betul. Ada dua type. Merah yang manis. Kalau yang petis, dia pedas-pedas sikit. Faham. Baik. Tapi yang original memang merah. Opa nak cerita apa-apa? Tak ada apa-apa lah. Saya buat jadi pandai-pandai elektrik. Saya tengok orang buat. Tapi kan Umpan, saya nak tanya. Nur Sanjay Umpan ni sebenarnya macam apa ni? Sengkuang ni memang dah meniaga dari dulu ke atau memang suka makan-makan sendiri? Dah berapa lama? Dah berapa lama resipi ni? 50 tahun. 50 tahun. Late 60s. 60-an mati anak kecil. So, saya take over lah. Lepas saya resign dari banking industry, saya buatlah bisnes ni. Baik. Dan Kak Syirah, kalau dari segi sengkuang dia pula, sengkuang macam mana? Muda ke yang dah masak, yang dah tunggu? Ini mantap ni. Besar-besar untuk sengkuang dia. Ada sengkuang kita yang kecil-kecil. Jadi macam mana nak cari yang bagus-bagus ni? Yang saiznya elok. Ya, sengkuang ni, petua dia kalau nak pilih, beli sengkuang pasir. Sengkuang pasir dia putih macam ni. Oh, sedap ni sengkuang dia. Oh, sengkuang pasir eh? Sengkuang pasir. Kan kalau kita pergi shopping kan hitam-hitam, berlumpur. Itu tak sedap. Yang sedap sengkuang pasir. Dan bila kita beli, kalau yang nak muda tu lagi sedap lah. Bila sengkuang pasir ni, dia juicy, berair dan manis. Dan petua untuk makan sengkuang sedap, kena rendam dengan ais. Berapa lama tu nak kena rendam? Rendam je, asal dia sejuk. Sejuk. Baru dia rangup, juicy dan manis. Dan tengok sengkuang pasir ni sebenarnya besar. Tak pun bekukan aja dalam petis tu. Actually, dia lagi besar. Ada saiz macam-macam. Ini kita tahu macam nak buat je. Nanti kita akan cuba kita buatkan. Tapi sebelum kita tak tinggalan untuk kongsikan Instagramnya atau media sosialnya. Manalah tahu orang nak berminat ke dengan macam dia nak buat, macam dia nak dapatkan. Silakan. Kita punya IG atau TikTok adalah Sengkuang Calit Opah Ampang. Kak Syirah ni ke kuah dia? Calit. Nak buat. So saya buat Boleh. Dia calit dia macam mana kak? Actually dulu calit kan. Tapi sekarang kita dah moden kan. Kita picit je. Sengkuang picit je. Baik. Picit. So lepas tu kacang. Apa? Yang ini saya buat untuk Yana. Pasal kita terus nak ke sebelah je. Baik. Yana nak banyak kacang ke banyak sikit? Cukup. Okey. Sambil-sambil. Bawa ke sebelah. Terima kasih, Opa Asma. Kita nak ke sebelah ni. Kita nak tengok dengan kopi basikal kita katanya ni. Kopi sikal. Mari. Kita beramai-ramai ke Kopi Sikal. Baik Kopi Sikal. Kita bersama dengan Naim. Naim. Kopi Sikal ni, kabarnya daripada jauh ni. Kongsi dengan penonton ni. Daripada mana ni Kopi Sikal ni? Datang kayuh daripada Felda Cini. Felda Cini Maknanya awak berapa lama ni nak sampai ke Seri Pentas ni? Naik basikal? Apa sebenarnya yang menjadi keunikan dan menariknya Kopi Sikal? Bolehkah kongsikan dengan kita, Naim? Dia punya keunikan dia, konsep ala-ala nostalgia macam. Buat atas basikal dan rasa pun keunikan. Boleh kita tunjukkan kepada para penonton tentang keunikannya ni. Kalau kita tengok sebenarnya dia punya prop peralatan ni pun memang sangat menarik. Kalau katalah saya order, saya nak kopi satu. Mana Naim? Boleh tunjukkan kepada penonton. Silakan. Alright, lancar Susu. Semanis. Okey, awak perlukan apa? Saya asisten awak hari ini. Awak cakap awak nak apa? Kita pun ada adik tu. Asisten memang ada. Fresh meat. Style dah macam barista. Barista plastik. Barista atas basikal tu. Ni memang nostalgia betul lah, Farin. Saya teringat basikal tua arwah Tok Wan saya. Baik. Lepas tu? Tambah butter. Letak mentega lah.
Ini yang bagi dia lemak-lemak manis. Okey. Tapi kan Naim memang Naim meniaga macam ini. Ya, meniaga macam ni dekat Fedah sini. Konsep sama macam ni dekat. Okay. Cuma meniaga tepi jalan lah. Naim diilhamkan dari siapa tu? Betul juga ada. Kan cerita dia ni. Ilham tu daripada kawan-kawan lah. Mula-mula asalnya cuba apa melepak apa semua tu buat-buat kopi, tapi member yang saja boleh pergi jauh. Yang saya cuba beranikan diri ya. Dan konsep ini memang boleh pergi jauh. Okey. Dari segi sebenarnya lah. Asal mesti dia ada resepinya, belajarnya, sukatannya. Macam mana tu Naim asalnya? Adakah turun-temurun ke belajar ke? Asal dia belajar lah. Cuba-cuba. Saya cuba sendiri rasa. Lepas tu bagi member tukar rasa. Ni kopi dia ya? Tu. Ni kopi apa ni? Kopi bau sikit kampung. Lah. Dia. Betul. Ini bau je dah boleh tercelik kata orang. Betul. Okey. Silakan Naim. Okey. Mana buat macam mana ni? Dan Naim, sambil-sambil kan mungkin Naim boleh ceritakan juga macam mana kalau ada kalangan penonton nak mencuba dan mencari Naim dekat sini tu. Kata tepi jalan. Tepi jalan mana tu kita nak cari? Mana tahu kereta-kereta lalu situ nak berhenti. Sila. Boleh follow di Instagram. Okey. Okey. Instagram. Kopi Sikal Official. Kopi Sikal Official. Kopi Sikal Official. Ustaz ada sambutan macam mana? Kalau adakah orang memang kawasan situ saja ke ataupun ada orang daripada luar-luar datang memang nak cari juga Kopi Sikal ni? Ada juga. Kadang-kadang saya masuk event di luar sini macam di Kuantan. Okey. Baik, sekarang ni masa Farin. Yang ditunggu-tunggu. Farin, okay. Nak rasa Kopi Sikal. Saya rasa saya happy saya bagi dapat rasa. Pada awak. Saya tahu awak memang suka makan, suka minum. Silakan Jana. Amboi. Macam gini. Sumpah memang sedap. Dan rasa butter tu dia memang creamy. Wah, saya macam pengulas dia makanan. Dia bagi lemak. Betul. Kan, dan saya sangat-sangat suka konsep ni. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Selamat maju jaya. Dan semoga Kopi Sikal ni akan terkenal di seluruh Malaysia. Amin. Okey, Farin, awak nak cuba ke? Kenapa tak bunyi ni? Tak bunyi. Okey. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami selama satu jam ini yang membawakan nostalgia kudapan zaman kanak-kanak. Terima kasih atas perkongsian anda juga di laman Facebook Wanita Hari Ini kami. Okey, dan Farin, sebelum saya kira kita mengundurkan diri, seperti biasa, jangan pernah berhenti bersuara tentang saudara kita yang berada di Palestin, yang mana Pertubuhan Kerajaan Islam OIC menggesa operasi tentera Israel di Gaza dihentikan serta merta. Sidang kemuncak tergempar OIC memutuskan untuk menolak alasan Israel yang mereka bertindak kejam terhadap rakyat Palestin sebagai mempertahankan diri. Jujurlah Farin, saya tak tahulah mereka ni nak memperbodohkan siapa lagi. Dah terbukti keganasan dan kekejaman yang mereka lakukan terhadap rakyat di Palestin. Kezaliman, kekejaman itu yang dipaparkan di media sosial setiap hari. Dan mungkin kita rasa kita tidak berdaya, tapi teruskan perkongsian, teruskan berdoa dan tidak lupakan juga sumbangan anda juga pastinya insya-Allah banyak dapat membantu mereka di sana. Dan kita di Media Prima terus membuka tabung kemanusiaan Palestin Media Prima seperti mana yang tertera. Untuk cari yang lebih mudah, sila scan QR code ataupun salurkan sumbangan anda di bank, di akaun bank yang tertera di sana, Bank Muamalat dan juga Maybank. Betul tu. Teruskan usaha kita bersama-sama untuk menyuarakan terhadap mereka yang di yang ditindas di Palestin sana. Baiklah, selesai sudah untuk hari ini Ana, dan kita juga terima kasih bersama kita komen-komen anda dan diharapkan telah mengembalikan nostalgia zaman kanak-kanak kita semua. Tetapi kita akan terus ada kesinambungannya pada esok hari di sini juga insya-Allah. Konti. Kita ada menu apa esok yang kita rasa? Esok kita akan menu bakar. Anda suka apa? Udang bakar, ikan bakar, ayam bakar, kambing bakar? Kambing bakar. Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya sahaja di ruangan komen di bawah. Baik. Jadi untuk hari ini, selamat meneruskan hari cuti anda. Jaga diri, jaga kesihatan, terus ceria dan mungkin luangkan masa untuk masa berkualiti bersama keluarga pada hari ini. Betul tu. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Assalamualaikum. Laju. Wanita Hari Ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri.
dia. Usahawati aliran masa kini dia. Penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia. Ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia, usahawati aliran masa kini dia. Penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi